Assalamualaikum guys. Ini sepenggal cerita kisah kucing pertamaku. Aku dapatkan dia ketika aku menemukan kucing di jalanan yang sudah ketabrak mobil di depan Alfamart. Ketika itu aku coba bantu dan aku bawakan ke pet shop untuk dimandikan. Tapi ternyata Allah memberikan rezeki lagi, yaitu Rozak. Orang pet shop menawarkan aku untuk dibeli kucing ini karena sudah tidak ada yang rawat. So, aku tanpa pikir panjang, bahkan aku tidak pernah memelihara kucing dulunya, kecuali di Australia, tapi bukan di Indonesia. Dan pada akhirnya aku rawat. Ternyata disitulah kebahagiaanku dimulai. Tapi itu gak bertahan lama guys, karena kucingku diambil kembali oleh Allah, karena Allah lebih sayang dengan Rozak. Dan aku masih merasakan dia masih ada di sekeliling aku. Bahkan aku sampai bisa membangun rumah kucing sekarang karena dia. Terima kasih Rozak, sudah hadir dalam hidupku. Kamu adalah anak mami yang terbaik, selalu menemani mami kerja ya nak. Temu mami di surga ataupun dimanapun di neraka mami gak tahu. Tapi tunggu mami, kita akan bertemu lagi, walaupun tidak bisa bersama di surga. Dan tetaplah jadi kucing yang baik di sana ya nak. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupan mami. I love you Rozak.